Oke, teman-teman, kita akan mencoba menjawab ada soal dengan diketahui titik P, X, Y dengan jari-jari 3, terletak pada lingkaran dengan jari-jari 3, titik pusatnya di 0,0, dengan besar sudut alfanya negatif 4 per 3 V. Ditanyakan nilai X dan Y. Penyelesaiannya, jadi yang pertama kita cari dulu nilai dari tan alfa. Jadi tan negatif 4 per 3 V. Ya. Ini sama aja sama negatif tan 4 per 3 V. Ini sama dengan negatif akar 3. Ya. Jadi kita udah dapat nih nilai tan alfanya, ya, negatif akar 3. Setelah itu kita akan mencari nilai X dan Y dari perbandingan trigonometrinya. Jadi kita sudah punya tan alfa sama dengan negatif akar 3. Tan alfa itu sendiri Y per X sama dengan min akar 3. Jadi Y per X sama dengan negatif akar 3 per 1. Jadi dari sini kita ketahui bahwa nilai X itu sama dengan 1 dan Y-nya adalah negatif akar 3, ya, negatif akar 3. Jadi nilai X dan Y dengan alfa negatif 4 per 3 V adalah Y negatif akar 3 dan X-nya adalah 1.